Halo semuanya, selamat sore. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen. Dan hari ini saya akan menuju kota Malang naik kereta api Majapahit. Yang dimana sekarang tanggal 26 Maret 2024 merupakan line perdana untuk kereta Majapahit dari arah Jakarta menuju ke Malang menggunakan armada terbaru, yaitu rangkaian kereta New Generation. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Majapahit New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ini dia untuk kondisi stasiun Pasar Senen pada sore hari ini. Saya bisa bilang untuk stasiun Jakarta Pasar Senen di tanggal 26 Maret ini terbilang sepi. Dikarenakan teman-teman bisa lihat ya, ini parkiran aja banyak yang lowong. Terus space di sana juga kita bisa lihat nggak terlalu banyak orang. Karena memang tanggal segini tuh tanggal nanggung ya. Sebentar lagi akan memasuki masa posko Nataru kalau di PT KAI. Tapi sekarang ini bisa dibilang mobilitas masyarakat keluar kota itu dari Jakarta mungkin nggak begitu banyak ya. Kemungkinan minggu depan baru rame banget. Sekarang saya naik kereta api Majapahit ini bareng sama Mas Risang Anggara. Halo, apa kabar? Kabar baik, Sultan. Pelan banget ngomong. Kabar baik, Sultan. Ya, jadi kalau waktu kemarin kita bareng naik New Generation-nya Jayabaya, sekarang oh iya benar. Kita ke Malang lagi ya, di rute kembali yang sama. Di stasiun yang sama, rute, sebenarnya rute ujung ke ujungnya sama, tapi jalurnya berbeda ya. Dengan kereta yang berbeda, tapi sama-sama New Generation. Kita masih nunggu dua orang lagi, kemana nih? Belum nampak batang hidungnya, Rek. Saya masih mencari-cari dari tadi. Kira-kira lagi buka apa? Puasa kali ya? Kayaknya bener lagi buka puasa. Duh, lapar lagi. Tapi nanggung, bentar lagi boarding. Bentar lagi boarding. Tapi belum siap sih. Belum nampak ada nama Majapahitnya. Entah itu di pintu 1 atau 2, belum nampak. Itu ada, peron 1, platform 1. Berarti lewat pintu 1 ya? Iya, lewat sini harusnya. Apabila kalian itu ingin tahu kereta yang dinaiki ada di jalur berapa nanti, kalian bisa lihat papan informasi yang ada di sana ya. Itu kereta api Majapahit akan diberangkatkan pukul 19.20 tujuan Malang di peron jalur 1. Jadi di kota Jakarta ini ada dua stasiun besar ya sebagai pemberangkatan untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Gambir. Itu adalah stasiun keberangkatan untuk kereta yang kelasnya lebih tinggi. Apabila rute dari Jakarta ke Malang ada kereta api Brawijaya dan juga kereta api Gajayana, full kelas eksekutif ditambah kelas luxury ataupun juga kereta imperial ya. Lalu yang kedua, ini ada stasiun Jakarta Pasar Senen yang sekarang ini untuk keberangkatan kereta api Matarmaja dari arah Jakarta menuju Malang via Semarang Tawang. Lalu ada kereta api Jayabaya dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Malang via Surabaya Pasar Turi Surabaya Gubeng. Dan juga kereta api Majapahit yang kita naiki dari Jakarta Pasar Senen tujuan ke Semarang, lalu ke Gundi, lalu ke Solo, lalu ke Kertosono, dan juga ke arah Malang. Selain sama Mas Risang, ini tuh bareng sama Laude ya. Ada master dari Jogja. Ini Supur Express, nama Instagramnya. Kalau YouTube-nya Laude Pirera. Terus ada juga Mamas Hikari. Halo sepuh. Kamu yang sepuh. Terus ada Mas Risang, ada juga kru dari KAI ya. Kita langsung boarding aja ini. Yuk, gas. Yang melintas ini adalah kereta parsel ya, nggak tahu parsel dari mana kemana. Bisa jadi parsel yang tujuan arah Malang. Dengan kerjasamanya untuk tidak terburu-buru, mohon Anda menunggu sampai kereta api berhasil dengan sempurna.
Ya, saya duduknya di kereta ekonomi 2, jadi pas banget di sini. Kita masuk ke dalam kereta. Pakai tombol. Nah. Wow, kursinya mirip kayak kursi di kereta eksekutif ya. Untuk lokomotif dinas kereta api Majapahit pada perjalanan kali ini di nomor 216 adalah CC201-7710. Ini adalah lokomotif CC201 batch pertama atau angkatan pertama ya. Dia mulai berdinas di tahun 1977 dengan nomor urutan ke-10. Ini juga kita bisa lihat lokomotifnya kinclong ya. Sama-sama seperti rangkaian keretanya kinclong juga. Kereta api Majapahit ini itu adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, untuk kereta ini melayani rute perjalanan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Malang dengan rutenya via jalur utara melewati kota Cirebon, lalu kota Semarang, akan melaju ke arah Brumbung, lalu berbelok ke arah Gundi, sampai dengan ke Solo Jebres, setelah Solo Jebres memasuki jalur lintas selatan, mengarah ke Kertosono, lalu berbelok lagi ke arah Kediri, Blitar, sampai dengan ke stasiun Malang. Jadi bisa dibilang, dari rute tempuh kereta api Majapahit, mirip sekali dengan kereta api Matarmaja. Tapi untuk kereta api Majapahit, ini adalah salah satu kereta yang spesial, karena mendapatkan jatah pertama kereta stainless steel generasi kedua, atau sekarang itu dikenal sebagai kereta ekonomi stainless steel new generation. Untuk saya pribadi, kereta api eksekutif new generation ini sekilas seperti kereta kelas eksekutif, tapi dengan jumlah kapasitas tempat duduk yang lebih banyak. Nah, kereta api Majapahit akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 14 jam 47 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di Kota Malang, stasiun Malang pada pukul 10.07 waktu Indonesia Barat. Jadi memang dari segi waktu tempuh memang lumayan lama, dikarenakan kereta api Majapahit dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke arah Malang itu tuh akan disusul oleh 3 kereta lainnya. Nanti kita akan disusul oleh kereta api Sembrani di stasiun Cikarang, lalu di stasiun Tegal akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek, dan di stasiun Solo Jebres akan disusul oleh kereta api Mutiara Selatan. Tapi nggak masalah, saya suka banget kalau misalkan naik kereta banyak momen penyusulan kayak gini. Jadi tripnya itu nggak boring lah. Nah, lalu untuk harga tiket, kereta api Majapahit ini ada di kisaran Rp310.000 sampai dengan Rp370.000. Untuk saya pribadi, di harga segitu naik kereta api Majapahit, bisa dibilang hitungannya itu adalah kereta paling worth it. Karena apa? Harga tiketnya tidak berbeda jauh dengan kereta api Matarmaja, tapi dengan fasilitas yang lebih bagus. Bahkan kereta api Majapahit sekarang ini, menurut saya pribadi, lebih bagus dibandingkan dengan kereta api Jayabaya yang menggunakan kereta new generation ekonomi yang modifikasi. Tentunya kalau kereta new generation stainless steel ini, karena memang pabrikan langsung dari PT Inka, lebih bagus lagi. Sekarang ini saya berkesempatan untuk naik kereta Majapahit di ekonomi 2 dengan kode serinya K3-02407ML. K3, kereta kelas ekonomi, premium, ataupun juga new generation yang saat ini, lalu 24 adalah tahun pertama dinas di 2024, 07, nomor absennya ke-7. ML Depo Malang sebagai kepemilikan atau rumah dari rangkaian kereta Majapahit ini. Ada beberapa hal perbedaan dibandingkan dengan kereta stainless steel generasi sebelumnya. Kalau kereta stainless steel new generation di
stainless steel generasi kedua. Ini tuh di tengah ada tempat tangki air untuk menampung air di toilet, dan di ujung depan serta di ujung belakang itu ada kondensor AC ya teman-teman. Ditambah lagi juga kita bisa lihat untuk berat kosong dari kereta stainless steel new generation ini 41 ton. Ini asli berat banget. Mulai dinas tuh di tanggal 23 bulan 3 2024. Di atas sana terdapat sebuah kode trademark F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta api Majapahit ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun untuk kereta api Majapahit hanya diizinkan melaju di angka 100 km per jam saja ya teman-teman. 48 adalah berat maksimalnya 48 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Sehingga untuk spek ini tuh mirip-mirip seperti kereta eksekutif stainless steel generasi kedua juga yang menjadi eksekutif new generation seperti di kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka, dan juga Argo Bromo Anggrek. Nah, untuk kereta api Majapahit di new generation ini ya teman-teman, dia itu ada pintu tombol otomatis sehingga dari pintunya ini bisa dioperasikan menggunakan tombol ya. Nah, bisa dibuka tutup. Untuk nutupnya pakai tombol kayak gitu. Dan untuk membukanya lagi kita tinggal tekan aja. Nah, lalu yang bagus lagi, pintu ke dalamnya ini menggunakan tombol juga. Jadi pintunya udah serba otomatis. Di sambungan antar bordes juga di sini ya, sudah menggunakan pintu otomatis ditambah sambungan tipe akordeon. Untuk sambungan akordeon seperti ini teman-teman, dia memiliki kelebihan meredam suara dari luar yang lebih baik, dan juga apabila kondisi hujan lebat, airnya itu tidak akan masuk ke dalam rangkaian. Sehingga karena udah menggunakan rangkaian akordeon sambungannya, ditambah lagi pintu otomatis yang selalu tertutup selama di perjalanan, udah pasti kekedapan suara di dalam harusnya lebih bagus lagi. Nah, jadi untuk pintu yang kabin ini teman-teman, dia itu bisa dioperasikan melalui kereta restorasi oleh kondektur. Apabila waktu keberangkatan sudah tiba, pintunya akan otomatis ditutup semua, dipusatkan di kereta restorasi. Ini juga kita bisa lihat di sini ada logo CRRC, karena memang panel ini bekerja sama antara Inka dan CRRC Qingdao Xifang Cina ya, produsen yang sama dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi kereta api Majapahit sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Tadi itu berangkat lambat 2 menitan ya, pukul 19.22. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 2 memang sudah banyak penumpang, tapi belum semua baris kursi terisi. Ada beberapa kursi yang masih kosong. Karena memang bisa dibilang sekarang hari Selasa, bukan high season ya. Jadi mungkin masih banyak juga kursi yang tersedia di kereta api Majapahit ini. Semoga perjalanan nanti menyenangkan, karena di kereta api Majapahit ini bakal banyak momen juga. Ada momen penyusulan 3 kali, ada momen persilangan juga sebanyak ya mungkin 2 sampai dengan 3 kali. Jadi untuk kereta ekonomi new generation di stainless steel terbaru ini, kursinya sudah menghadap satu arah laju kereta semua. Dan kursinya ini bisa kita putar ya, sesuai dengan arah laju. Ada pijakan kaki di bawah dan kita bisa putar seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi apabila di set ke berhadap-hadapan, jadi benar-benar sempit banget dan tidak cocok untuk di style seperti ini. Jadi apabila kalian berangkat dengan kolega ataupun keluarga, ya sudah di set ke searah laju kereta saja. Kalau nggak juga, kalian ya duduknya sederet gini. Berbeda apabila ini di set menghadap searah laju kereta semua, memiliki ruang yang lumayan teman-teman. Ya adalah 10 cm gitu. Dan apabila kita mau ngelurusin kaki juga masih nyaman banget. Lebih nyaman dibandingkan kereta premium yang... Pukul 20.17 kita tiba di stasiun Karawang. Nah, itu udah dibuka tuh. Telat kau. Tiba-tiba ada orang ini coba. Gils.
Oke, di stasiun Karawang ini, kereta api Majapahit harus tunggu disusul oleh kereta api Sembrani dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Majapahit hanya melaju di angka 100 km per jam saja, sedangkan kereta api Sembrani itu bisa melaju di angka 120 km per jam. Itulah kenapa ya, di stasiun Karawang, karena memang sudah mepet, kereta api Majapahit harus disusul terlebih dahulu supaya nanti kereta api Sembraninya bisa ngebut terus. Satu fakta lagi teman-teman, kereta ekonomi stainless steel new generation atau stainless steel generasi kedua ini adalah kereta penumpang terberat yang dimana bobot maksimalnya itu mencapai 48 ton. Nah, dari mana 48 ton? Di sebelah sini teman-teman. Nah, 48. Ini perbedaan dengan kereta kelas eksekutif aja lebih berat 2 ton loh. Setelah dari stasiun Karawang ini, rencananya saya bakal ke kereta restorasi karena dari tadi saya sejak buka puasa belum makan, teman-teman. Yuk. Kita lewat sini aja. Tuh, enak kan kalau udah pakai pintu otomatis. Ini kereta ekonomi loh, bukan eksekutif. Bahkan eksekutif aja masih banyak yang pintunya itu digeser manual. Ya, sekarang saya mau ke kereta restorasi. Ini dia kereta restorasinya. Di sini ada fasilitas musola. Lalu, wah, kereta restorasinya kayaknya lebih bagus daripada yang eksekutif Argo Dwi Pangga ya. Ada ornamen-ornamen kayak gini, jadi lebih cakep. Untuk kapasitas kayaknya sama-sama banyaknya deh. Ada makanan cepat saji juga yang diseduh, ada pop mie, ada ciomi, ada cemilan, ada minuman, dan ada juga beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk makan. Jadi sekarang ini saya sudah berada di kereta restorasi dari kereta api Majapahit New Generation. Yang saya suka dari desain kereta api restorasinya ini benar-benar kayak lebih bagus dibandingkan dengan seri sebelumnya pada kereta api Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Taksaka. Terutama di ornamen sebelah sini nih, kayak ada ukir-ukiran, terlihat jadi lebih bagus. Terus di samping sebelah sini juga, jadi cakep banget. Ditambah di kursi, nah ini tuh kayak sebagian ada kursi kulitnya, di atas ini tuh kayak semacam kursi rumahan gitu sih. Apa ya namanya? Bukan bludru tapi kayak kursi rajut lah ya. Nah. Lalu, untuk kereta restorasi pada kereta api Majapahit juga memiliki kapasitas tempat duduk yang menurut saya lumayan banyak. Sudah mirip seperti kereta makan di Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Taksaka. Tapi minusnya, di Majapahit ini tidak ada live cooking ya. Sehingga untuk makanan yang disajikan memang seperti nasi goreng parayangan, ayam geprek, ayam bulgogi, dan beberapa menu lainnya. Menunya juga ada di sebelah sini ya. Jadi, kalau kalian mau pesan makanan, nah, menu yang tersedia di kereta api Majapahit itu ini. Nah, di samping sebelah sini juga teman-teman, sekarang tuh ada yang melebar dikit. Jadi pas banget untuk kayak nyimpen tisu dan lain-lain di sebelah sini ya. Nyimpen menu juga mungkin bisa di sebelah sini. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan, yaitu nasi goreng parahyangan. Ini salah satu menu yang best seller sebenarnya di kereta. Harganya Rp40.000. Di sebelah sini tuh ada satu porsi nasi gorengnya, ada kerupuk, ada telur, ada satu potong ayam, ada juga alat makan. Jadi ini tuh adalah buka puasa yang terlambat, teman-teman. Lambatnya nggak tanggung-tanggung, 2 jam setengah. Saya udah lapar banget. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ini tuh enak. Jadi ada pedes-pedesnya dikit, tapi pedesnya juga nggak yang pedes nyakitin. Pedes-pedes nikmat lah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21.26, sudah tiba di stasiun Haur Gelis. Nah, dulu itu
di stasiun Aur Gelis, kereta api Majapahit sempat ada jadwal disusul kereta api Argo Lawu dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek waktu keberangkatan dari Pasar Senen 20.10. Tapi karena ini jam keberangkatan Majapahit dari Senen maju, sehingga di Aur Gelis berhenti normal saja untuk naik turun penumpang tanpa ada momen penyusulan. Nah, lalu untuk fasilitas musholanya kayak gini ya teman-teman. Ini bisa digunakan satu orang dalam satu waktu, terus ornamen-ornamennya juga bagus, kayu-kayu gitu. Ada hiasan, tulisan gini. Di bawah situ tuh ada kelengkapan sholat biasanya ya, ada laci-laci seperti ini. Tuh, ada cermin juga. Nah ini nih, di balik konten KAI 121. Ayo mas, wudhu mas. Nah, semangat Mas, duluan ya. Oke, kita balik lagi ke tempat duduk. Ini tuh kereta baru ya teman-teman. Tapi suara speakernya itu enggak banget gitu loh. Kayak bener-bener ngerebek. Semacam di speakernya itu ketutupan air gitu ya. Aneh banget. Pada pukul 22 lebih 32 menit, kereta api Majapahit tiba di stasiun Cirebon Perujakan ya. Di sini itu berhentinya sebentar karena memang sudah telat teman-teman. Ada proses pengisian air untuk tangki toilet. Dan ada juga di sana pergantian masinis ya. Namun karena di sini berhentinya sebentar, jadi nggak bisa banyak rekam-rekam. Udah mau langsung berangkat lagi, udah persiapan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini juga ya, terdapat dua perpecahan jalur. Kita nanti akan melaju ke jalur arah Semarang. Dan di sana adalah jalur dari arah Purwokerto. Tuh ada lokomotif ya, yang mau lewat. Nah, kalau di sana itu adalah peron yang dari arah Purwokerto atau untuk kereta-kereta pemberhentian dari Purwokerto. Oke, teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Majapahit di kelas ekonomi dan ini adalah kereta ekonomi New Generation keluaran tahun 2024 sehingga untuk kereta api Majapahit ekonomi ini baru beroperasi 2 hari saja dan ini adalah hari kedua ya atau hari pertama keberangkatan dari Jakarta menuju ke Malang. Dari segi interior ini mengingatkan saya juga kepada kereta eksekutif New Generation atau kereta cepat Jakarta-Bandung terutama di panel atas bagian sini ya teman-teman. Di sininya dan juga di area kacanya. Nah, untuk kereta ekonomi New Generation ini terdapat 72 tempat duduk dan semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Sehingga di kereta kelas ekonomi tidak ada lagi kursi mundur dan juga sudah mirip-mirip seperti kereta kelas eksekutif. Untuk dari segi fasilitas, di depan sana itu ada sebuah televisi, di atas juga ada 2 ya. Lalu ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada sebuah tirai yang bisa kita buka tutup seperti ini. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian dan lain-lain. Dan untuk kursinya memiliki legroom kurang lebih seperti ini. Ada legroom lumayan lega 10 sentian. Ada juga sebuah kantong untuk nyimpan barang-barang kecil, botol dan lain-lain. Ada juga colokan listrik untuk ngecas HP, tablet dan juga laptop. Lalu di bawah sebelah sini terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya ini bisa mundur ke mode rebahan. Nah, selain charger yang ada di sini, kalian juga bisa ngecas HP melalui port USB yang ada di bawah handrest tengah ya teman-teman. Sekarang tuh ada USB-C dan juga USB-A, ditambah juga ada port audio jack 3,5 mm di sebelah sini. Untuk toilet pada kereta ekonomi stainless steel generasi kedua atau kereta New Generation ini ada di satu sisi ruangan ya. Paling dekat itu kursi nomor 18. Untuk toilet yang pintunya warna biru adalah toilet pria dan untuk yang pintunya warna pink toilet wanita. Kita lihat dulu ya. Hmm.
Nah, dari segi toilet, kereta new generation pada kereta ekonomi ini mirip sekali dengan kereta kelas eksekutifnya, teman-teman. Kita bisa lihat di sebelah sini, kacanya itu memanjang dan klosetnya sudah kloset duduk. Lalu di sini ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ini juga ada keran untuk foot washer yang di bawah sini. Jadi kalau kalian mau wudu ataupun cuci kaki bisa banget. Nah, kayak gini. Lalu ada tempat sabun, ada tempat tisu, ada tong sampah, ada jet shower, ada tombol flush, dan di sebelah sini terdapat gantungan untuk menggantung pakaian. Teman-teman, jadi sekarang ini waktu sudah lewat jam 10 malam ya, dan sudah diset juga ke mode malam selepas tadi dari stasiun Cirebon Prujakan, yang dimana lampu utama yang garis-garis ini nih itu tuh sudah dimatikan dan menyala lampu samping sebelah sini saja, sehingga untuk kondisi di dalam kabin sudah mulai sedikit meredup, udah cukup nyaman juga untuk tidur. Tapi menurut saya pribadi masih cukup terang ya, karena berbeda banget dengan kereta eksekutif new generation-nya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 28 menit, perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal, di kota Tegal ya teman-teman. Nah, di stasiun Tegal ini kereta api Majapahit akan berhenti cukup lama, sekitar 20 menit ke depan, karena di sini jadwalnya kereta api Majapahit akan disusul oleh kereta nomor 1 di Indonesia, tepatnya kereta api Argo Bromo Anggrek. Walaupun nomor Argo Bromo Anggrek yang menyusul itu nomor keempat ya teman-teman, tapi tetap aja kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan kereta dengan tahta tertinggi di Indonesia. Ternyata teman-teman ya, di stasiun Tegal, lokomotif dinas dari kereta api Majapahit itu dilepas. Kayaknya ada proses penambahan kereta luar dinas seperti itu deh. Tadi saya nggak sadar ya, lagi ngevlog terus tiba-tiba dikasih tahu teman kalau lokomotifnya dilepas. Karena berhenti dari Tegal ini lumayan lama, ya sempet lah buat nambahin satu kereta dulu. Ini dia lokomotif dinasnya. Nambahin satu LD kereta ekonomi. Oke, udah terpasang ya. Yang ada di jalur 3 itu adalah kereta api Majapahit yang saya naiki. Dan nanti kereta api Argo Bromo Anggrek akan menyusul di jalur 2, di sebelah sini ya. Saya mau rekam Argo Bromo Anggreknya di sebelah sini supaya terang juga sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 01 lebih 52 menit. Perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang ya. Dan stasiun Semarang Tawang ternyata barusan itu cukup banyak juga yang turun di stasiun ini. Ada juga beberapa teman-teman rail fans yang turun ya teman-teman. Dan juga untuk di kota Semarang ada dua stasiun yang melayani pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Nah, yang pertama ini adalah stasiun Semarang Tawang. Biasanya digunakan untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi, seperti kereta Argo Bromo Anggrek, Sembrani, dan juga kereta campuran yang lainnya. Ada juga stasiun Semarang Poncol sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene itu biasanya kereta full ekonomi ataupun juga kereta campuran. Sekarang jam 2 lebih 4 menit tepat, kereta api Majapahit
sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang, dan kereta ini akan melaju di jalur lintas utara sampai dengan stasiun Brumbung nanti. Di stasiun Brumbung itu ada dua perpecahan jalur ya. Ada percabangan yang lurus menuju stasiun Surabaya Pasar Turi, dan kereta api Majapahit akan berbelok ke arah kanan menuju percabangan Brumbung, Gundih, dan juga ke arah Solo Jebres dari sana. Secara mengejutkan, lepas dari stasiun Semarang Tawang tadi itu ada petugas yang berkeliling, termasuk juga teknisi, lalu kondektur, dan Polsuska. Setelah teknisi lewat, ini tuh benar-benar diset kembali ke mode malam yang sesungguhnya. Teman-teman bisa lihat perbedaan dengan mode malam sebelumnya, yang dimana tadi itu masih ada lampu yang menyala ya di samping bagian atas ini. Sekarang sudah dimatikan, benar-benar sudah lebih redup lagi. Udah enak banget juga untuk lanjut tidur. Di sebelah sini tuh, dia menyala lampu ya teman-teman. Sehingga kondisi di kabin juga masih bisa melihat lah. Setidaknya itu kita masih bisa melihat ke arah kabin sini nih. Nggak gelap-gelap banget juga. Ya, kita melintas langsung di stasiun Brumbung dan sudah memasuki jalur lintas tengah. Sekarang juga saya bakal sahur ya teman-teman, tapi sahurnya di kereta aja. Di sini, nggak di kereta makan maksudnya, karena saya udah beli makanannya ya. Nah, oke lah, karena gelap jadi nggak bisa rekam-rekam juga. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain ini enak sih buat istirahat. Sekarang jam 2:30 pagi ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 3:50. Perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Jebres. Kita sudah memasuki jalur lintas selatan ya teman-teman. Dan percabangan di kota Solo ini unik, berbentuk segitiga karena terdapat percabangan dari Solo Jebres tujuan ke arah Gundih, lalu ada juga dari Solo Jebres tujuan ke Solo Balapan, dan ada dari Solo Balapan ke arah Gundih. Tadi tepatnya di dekat Masjid Syekh Zayed ya, yang terlihat sangat megah dan ikonik banget di kota Solo. Di stasiun Solo Jebres kita ini akan berhenti cukup lama karena jadwal kereta api Majapahit disusul oleh kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Jadi selama di perjalanan, kereta api Majapahit ini bisa dibilang disusul oleh 3 kereta berkecepatan tinggi. Yang pertama kereta api Sembrani di stasiun Karawang, lalu yang kedua kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Tegal, dan yang ketiga sekarang ini yang terakhir oleh kereta api Mutiara Selatan. Dan di kota Solo udah memasuki jam 4, berarti sebentar lagi itu waktunya imsak dan waktunya berpuasa. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Teman-teman bisa lihat ya, dari tampak luar, kereta api Majapahit ini nggak kelihatan kalau ini adalah kereta kelas ekonomi. Nampaknya itu seperti kereta kelas eksekutif ya. Mas, gimana kereta Majapahit? Tampak luar tuh nggak kelihatan kayak ekonomi ya? Eksekutif. Iya kan? Tuh. Eksekutif. Gak ada bedanya sama eksekutif. Iya, keren emang. Keren. Kita naik ini 19 jam. Ayo. Wih,
Tidak, 19 jam sampean aja. Selamat pagi. Sekarang jam 5 lebih 32 menit. Perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di Kota Madiun, di Stasiun Madiun. Wah, jadi seru ya. Kita bisa lihat di belakang itu cuaca sudah mulai terang dan selepas dari Madiun, kita bisa menikmati pemandangan indah selama di perjalanan. Nah, di Kota Madiun ini juga, teman-teman, adalah kota di mana rangkaian stainless steel generasi kedua atau stainless steel new generation diproduksi, tepatnya di sebelah sana ya, di PT Inka. Nah, selain untuk kereta new generation yang ini, PT Inka juga memproduksi beberapa kereta lainnya seperti kereta kelas luxury, lalu kereta eksekutif stainless steel generasi pertama, kereta K109 seperti yang digunakan oleh Gajayana zaman dulu, terus K1 New Image. Pokoknya keren sih. Untuk PT Inka, salah satu produksi terbaiknya menurut saya, kereta new generation di kereta eksekutifnya ataupun juga di kereta kelas ekonominya. Nah, ini dia teman-teman. Ada logonya ya. Inka Indonesia. Dan PT Inka ada di sebelah sana. Kita bisa lihat di sana ya teman-teman. Itu dia tuh. Ada rangkaian KRD dan juga ada logo yang sama. Itu PT Inka. Teman-teman, di tiap ujung kereta juga terdapat panel PIDS sekarang seperti pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sana ada beberapa informasi seperti kecepatan kereta di 96 km per jam, lalu suhunya di 24 derajat Celcius. Ada kereta berapa juga, tapi itu tuh aneh ya tulisannya Lux atau Luxury gitu. Padahal ini keretanya ekonomi. Nah, untuk next stopnya juga, itu tuh dari tadi nggak diupdate. Hanya beberapa pemberhentian doang. Masa di Klaten, di Jogja jam 21.15 coba. Kita nggak lewat Jogja padahal. Itu juga Purwokerto, tuh. Harusnya diupdate ya. Lalu selain itu juga ada layar di sebelah sini dan di sebelah sini. Yang satu tayangan televisi dan yang satu lagi itu memuat informasi seputar CSOT dan juga lain-lain. Terus sekarang juga untuk kondisi di kereta sudah di set ke mode biasa ya. Lampu-lampu sudah dinyalakan kembali. Seperti lampu tengah ujung sini dan juga lampu yang berwarna putih. Jadi ya kondisinya sudah terang menderang.
Pada pukul 6.13, sekarang ini perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Nganjuk. Kita bisa lihat ya, itu mataharinya. Wih, cakep banget. Stasiun Nganjuk. Stasiun ini juga banyak melayani pemberhentian untuk kereta api ya, teman-teman. Dan di sana, banyak juga penumpang yang turun di stasiun ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6.35, telah tiba di stasiun Kertosono. Stasiun Kertosono sekarang jadi bagus ya, karena sudah memiliki peron tinggi dan juga sudah ada kanopi sampai dengan ke depan. Nah, setelah diberangkatkan dari stasiun Kertosono ini, kereta api Majapahit akan mengambil percabangan ke arah kanan, menuju arah Kediri, Tulungagung, Blitar, sampai dengan ke Malang. Ada juga percabangan lainnya dari arah Kertosono ini menuju ke arah kiri adalah percabangan menuju Mojokerto sampai dengan Surabaya Gubeng. Untuk AC di dalam kereta itu lumayan dingin, teman-teman. Tapi begitu keluar ya, keluar kereta, walaupun sekarang masih 6:30 pagi, saya itu rasanya udah mulai gerah lah. Aneh ya, Jawa Timur ini memang ketika siang hari, menurut saya itu panasnya nggak masuk akal sih. Pada pukul 9.42, kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono. Sekarang ini kereta api Majapahit akan melintas langsung di jembatan Sungai Berantas, yang dimana jembatan Sungai Berantas dijadikan sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta api Berantas, relasi dari Pasar Senen tujuan Blitar PP. Setelah dari jembatan Sungai Berantas, kita juga bakal berbelok langsung ke arah kanan, memasuki jalur kantong, ke arah Kediri, Tulungagung, sampai dengan ke arah Blitar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.03, perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kediri. Nah, stasiun Kediri juga ini banyak sekali melayani keberangkatan kereta api jarak jauh seperti kereta api Malabar tujuan Bandung, lalu ada juga kereta api Gajayana tujuan Jakarta, kereta api Brawijaya, dan lain-lain. Pokoknya untuk kereta-kereta yang menuju arah Malang ataupun juga Blitar, berhenti ya di stasiun Kediri. Dan biasanya juga untuk penumpang di stasiun Kediri selalu rame. Tadi pun yang turun dari kereta api Majapahit lumayan rame kok. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero dan Persekutuan Majelis Stasiun Tulungagung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan jasa dan angkutan kereta api. Waktu menunjukkan pukul 7.33, perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Tulungagung. Dan di stasiun Tulungagung ini kita datangnya awal sekitar 2 menit, teman-teman. Selain itu juga, kita bakal tunggu bersilang dengan kereta api Malabar, kereta kebanggaannya orang Bandung ya, dari arah Malang tujuan ke arah Bandung. Kereta api Malabar pagi yang baru dioperasikan sejak awal tahun 2024. Kereta yang baru masuk adalah kereta Malabar pagi ya. Dan kereta Malabar pagi dari Malang ke Bandung PP ini tuh menggunakan armada kereta stainless steel. Berbeda dengan kereta api Malabar reguler yang keberangkatan sore hari masih menggunakan rangkaian mild steel.
Waktu menunjukkan pukul 8 lebih 16 menit ya, kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Blitar. Dan stasiun Blitar, di sini kereta api Majapahit sudah masuk lambat, sekitaran lambat 10 menit gitu ya. Dan juga tuh, di sebelah depan, itu kayaknya lagi ngelepas kereta LD teman-teman. Udah mah telatnya 10 menitan ya, terus mau dilepas dulu LD-nya, nanti baru lagi pasang lok. Lama dah ini di Blitar. Ini tuh padahal baru jam 8 lebih 20-an ya di Blitar. Jam segini menurut saya sih udah panas teman-teman. Waduh. Padahal tadi di dalam kereta tuh AC-nya lumayan adem loh. Pas keluar dari stasiun Blitar apalagi panas-panasan kayak gini, rasanya suhu itu benar-benar beda banget. Padahal kalau misalkan di Bandung jam segini, itu tuh hitungannya masih adem loh. Berarti dalam perjalanan kali ini kita lihat proses pemasangan lokomotif itu 3 kali ya teman-teman. Pertama di stasiun Pasar Senen, lalu yang kedua di stasiun Tegal kemarin waktu masang LD, dan yang ketiga sekarang ini di stasiun Blitar setelah melepas kereta LD-nya. Pada pukul 08.54 perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki ini telah tiba di stasiun Lingi. Stasiun Lingi, bisa dilihat ya. Sekarang ini benar-benar kelihatan gede banget karena stasiun ini sudah ada renovasi seperti kanopi dan ditambahkan peron. Walaupun peronnya ini tidak peron tinggi-tinggi banget, tapi udah lumayan. Cuman memang untuk kereta ekonomi 2, ekonomi 1 itu tuh nggak dapat peron dan nggak dapat juga kanopi, tapi sudah lumayan lah. Stasiun Lingi kalau nggak salah ini masih masuk kawasan Blitar ya. Seharusnya di stasiun Lingi kereta api Majapahit ini tunggu bersilang dengan kereta api Penataran Doho. Tapi karena kereta api Majapahitnya sudah telat lumayan lama, sekitar 20 menit, sehingga kereta api Penataran Dohonya tadi itu disilang sama kita di stasiun Talun. Dan di sini, di stasiun Lingi, kita masih akan tunggu bersilang dengan kereta api Kertanegara dari stasiun Malang tujuan stasiun Purwokerto. Ini dia ya teman-teman, kereta api Kertanegara dengan kelas ekonomi dan eksekutif. Kereta Kertanegara ini kelas ekonominya ekonomi New Image. Nah, bisa dibilang ya teman-teman, cikal bakal dari kereta-kereta New Generation itu tuh dari sini nih. Jadi dimulai dari kereta New Image angkatan tahun 2016. Dulu tuh ngelihat kereta eksekutif ataupun ekonomi New Image udah wah banget. Ternyata ada terobosan yang lebih gila lagi, kereta New Generation. Ini angkatan tahun 2016 dan berselang 8 tahun kemudian ada kereta New Generation. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Lingi. Sekitaran 1 jam ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini ya. Kereta api Majapahit ini adalah kereta yang melayani rute perjalanan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Malang dengan melalui kota Cirebon, terus kota Semarang, kota Solo, kota Madiun, Kertosono, Kediri, Blitar, sampai dengan ke arah Malang. Untuk kereta api Majapahit juga sekarang sudah berganti rangkaian, yang semula kereta Kemenhub atau kereta ekonomi yang duduk tegak menjadi kereta ekonomi New Generation, yang dimana kereta api ekonomi New Generation menurut saya pribadi menjadi kereta ekonomi terbaik yang ada pada saat ini. Dengan desain kereta yang bisa dibilang bagus banget, futuristik, ditambah lagi juga mengingatkan saya pada desain kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan
mirip-mirip seperti kereta eksekutif New Generation-nya. Hanya saja dari kapasitas tempat duduk yang tersedia di kereta ekonomi New Generation ini 72 kursi. Apabila dibandingkan dengan kereta kelas premium yang memiliki 80 kapasitas tempat duduk, tentunya untuk kereta ekonomi New Generation ini memiliki upgrade yang lumayan signifikan. Nah, lalu apa saja sih upgrade yang signifikan dari kereta stainless steel generasi pertama atau kereta kelas premium? Yang pertama, dari kapasitas tempat duduknya sudah berkurang. Yang semula 80 tempat duduk menjadi 72 tempat duduk. Hal ini menjadikan kereta ekonomi New Generation bisa dibilang kursinya itu menghadap arah laju kereta semua. Tidak ada lagi pertanyaan ataupun perkataan bagaimana tips dan trik memilih kursi supaya tidak dapat kursi mundur. Itu nggak ada lagi di kereta ekonomi New Generation. Lalu yang kedua, ini kursinya benar-benar mirip banget seperti kereta kelas eksekutif dan benar-benar nyaman juga, teman-teman. Bisa direbahkan, walaupun direbahkannya tidak serebah kereta kelas eksekutif. Dan yang ketiga, yang paling saya suka, pintu otomatis di kereta ekonomi New Generation. Feel-nya itu seperti kita naik kereta yang mewah, padahal kita naiknya kereta kelas ekonomi. Selama kita keluar masuk kabin, cukup dengan menekan satu tombol saja, nanti pintunya akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Selain itu juga, antar sambungan kereta sudah menggunakan sambungan akordeon dan pintunya tertutup otomatis. Dari kekedapan suara di kereta ekonomi New Generation ini sudah baik sekali. Lalu untuk dari pendingin ruangan selama di perjalanan, ini AC-nya adem, sampai dengan saat ini juga masih berasa ademnya, terutama di malam hari. Bahkan di malam hari itu saya merasa kadang sedikit kedinginan, teman-teman. Dan dari segi guncangan juga, ini guncangannya sudah enak, sudah cukup baik. Bahkan apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif New Generation pada Argo Dwi Pangga, Argo Lawu ataupun Taksaka, ini kayaknya lebih baik sih, udah ada improvement gitu. Terutama ketika keretanya berbelok, tidak ada suara jerk-jerk, jerk-jerk, kayak gitu. Lalu untuk harga tiket kereta api Majapahit sejauh dari Jakarta tujuan ke Malang ada di kisaran Rp310.000 sampai dengan Rp370.000. Untuk saya pribadi, harga tiketnya benar-benar worth it banget, asli. Nah, keberangkatan kereta api Majapahit ini kan jam 19.20 dari kota Jakarta. Sebenarnya jam keberangkatan dari Jakarta enak banget, tapi ketibaan di kota Malang itu tuh udah jam 10 lebih, udah lumayan siang. Apabila teman-teman tanya, direkomendasikan nggak perjalanan kereta api Majapahit ini? Ya, saya bilang recommended banget, karena keretanya nyaman, harga tiketnya terjangkau. Apabila teman-teman tidak mempermasalahkan jam kedatangan di Malang yang jam 10 siang itu, saya bisa bilang sih, kereta api Majapahit ini hitungannya jauh lebih worth it apabila dibandingkan dengan kereta api Brawijaya dan juga kereta api Gajayana di kelas eksekutif. Kita tahu, harga tiket kereta api Brawijaya dan kereta api Gajayana itu mencapai Rp850.000, mencapai Rp950.000. Sedangkan kereta api Majapahit ini bisa dibilang harga tiket termahalnya Rp370.000, tapi rasa-rasanya udah kayak naik kereta kelas eksekutif gitu. Ya, itu sih pendapat saya pribadi ya. Dan apabila dibandingkan juga dengan kereta api New Generation pada kereta api Jayabaya ataupun kereta api Gaya Baru Malam Selatan, ya sebenarnya nggak berbeda jauh-jauh banget sih, feel-nya sama-sama nyaman. Tapi untuk kereta ekonomi New Generation ini memiliki tampilan yang lebih bagus lagi, yang lebih perfect lah, karena banyak keunggulan dan kelebihan apabila dibandingkan dengan kereta ekonomi stainless steel generasi sebelumnya atau kereta premium ataupun juga kereta Jayabaya New Generation. Oke lah, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Majapahit ekonomi New Generation ini. Sesaat lagi akan tiba di kota Malang, stasiun Malang. Jadi saya mau siap-siap dulu. Oke, kita tiba di stasiun Kepanjen. Ini pukul 9.50 waktu Indonesia Barat ya. Seharusnya kereta api Majapahit tunggu bersilang dengan kereta api Matarmaja, tapi karena Majapahitnya telat, sehingga Matarmajanya sudah menunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon maaf Matarmaja, Anda dengan harga tiket 280 ribu, hampir 300 ribuan,
kalau dibandingin sama Majapahit. Gapnya antara langit dan bumi. Ini satu kereta yang paling recommended untuk kereta kelas ekonomi dari Jakarta ke Malang. Sedangkan yang satu lagi ini, kereta Matar Maja, sangat amat tidak worth it. Ayo, bagi kalian para penumpang kereta api Matar Maja, silahkan disuarakan supaya Matar Maja juga dapat rangkaian seperti ini. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Malang Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Oke, jam 10 lebih 18 kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Lambatnya 11 menit ya. Semoga kereta ekonomi ini diperbanyak ya. Makasih Mbak. Gimana jadi naik kereta Majapahit New Generation? Gak bisa berkata-kata, pengen naik lagi. Enak banget. Terlalu nyaman. Benar-benar di luar ekspektasi ya, karena ekonominya udah rasa eksekutif. The best sih kalau dari Jakarta ke Malang, perjalanan panjang, waktu durasinya 14 jam, tapi nyaman banget, kita nggak rasa capek. Betah lah pokoknya di dalam kereta api Majapahit New Generation. Yang penting harganya affordable. Nah, ditambah harganya affordable. Daripada naik Matar Maja, harga Rp280.000, tambahin dikit, dapat ini, lebih nyaman, dapat kereta baru, kursinya lebih empuk, Jayabaya lebih mahal, Gajayana lebih mahal, Brawijaya lebih mahal. Ini jadi idola nih nanti. Karena harganya 300 ribuan, tapi dapat fasilitas yang bisa dibilang bulan. Ya, oke. Okay. Thank you, Mas. Trimnya, next kita agendakan lagi. Mas Ambul, jadi gimana, Mas? Untuk kereta ekonomi New Generation Majapahit. Pegang ya. Oke. Jadi kereta ini sudah nggak kelihatan kesan ekonominya. Yang pasti itu satu poin penting, karena kalau kita lihat kursinya udah jauh berbeda dari kursi ekonomi New Image, kursi ekonomi premium, bahkan lebih oke dari New Generation-nya. Istilahnya gen yang pertama modifikasi ya, Jayabaya sama GBMS ini lebih lega. Bener-bener udah kesannya tuh kayak eksekutif, karena bentuk kursinya, terutama mengingatkan saya ke Executive Standstill generasi yang pertama. Bentukannya, jenis bahannya, pun beda warna doang. Warnanya malah mirip kayak TS1 sampai 4 Executive New Gen. Kemudian secara tampilan kabin juga sama, kayak hampir nggak ada bedanya sama Executive New Generation ya. Sangat saya rekomendasikan perjalanan dari Jakarta Malang dengan harga yang masuk akal, sudah mendapatkan kenyamanan yang lebih seperti ini daripada saudaranya Matar Maja. Itu menurut saya kurang cocok armadanya. Atau Gajayana memang nyaman tapi kurang cocok sama harganya. Betul. Udah. Saya setuju itu. Kira-kira itu sih intinya. Ada lagi? Thank you. Siap. Nanti kita next. Oke. Okay. Siap. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 15 jam, kini kereta api Majapahit New Generation telah tiba di tujuan saya, tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, menonton video saya dari awal sampai akhir naik kereta api Majapahit Ekonomi New Generation kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.